Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, siang kepada seluruh mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan yang mengambil mata kuliah Biologi Laut eh, semester 4. Nah, hari ini merupakan pertemuan keenam eh, kita mata kuliah eh, Biologi Laut yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Aktor M Farhabi nah jadi untuk pertemuan karena minggu kemarin kita ini eh, libur eh, jadi tidak bisa eh, masuk perkuliahan nah jadi ini pertemuan keenam nanti kemungkinan nanti akan saya lanjutkan setelah ujian tengah semester nah untuk materi hari ini eh, saya akan lebih fokus untuk materi eh, biologi laut memang kalau sebelumnya Pak Arthur lebih banyak menjelaskan berkaitan dengan ekosistem mangrove. Kemudian saya akan banyak menjelaskan ekosistem lamun. Kurang lebih nanti ada tiga pertemuan. Kemudian yang kedua nanti ada materi berkaitan dengan makroalga. Dan terakhir adalah materi makrozobentos. Dan nanti untuk setelah UTS ada beberapa pertemuan nanti akan disampaikan oleh Pak Zamukyadi yang memang lebih fokus ke ekosistem terumbu karang. Nah, jadi untuk pertemuan ke Lamun, upline uh, materi hari ini. Jadi, hari ini cuma hanya menjelaskan berkaitan hanya definisi Lamun, kemudian karakter morfologi Lamun. Ini berkaitan dengan bagaimana cara mengidentifikasi ekosistem, uh, identifikasi Lamun, kemudian nanti berkaitan dengan sebaran Lamun. Nah, karena Lamun ini cukup banyak materinya, jadi untuk pertemuan selanjutnya lebih ke ekologi Lamun, habitatnya, kemudian faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian ketika pertemuan ketiga ekosistem lamun menjelaskan lebih bagaimana cara konservasi lamun atau rehabilitasi lamun. Oke. Okay. Nah, untuk pertama definisi lamun. Jadi eh, harapan teman-teman semuanya paham apa maksud dari ekosistem padang lamun. Nah, perlu kita sadari bahwa ekosistem padang lamun itu terdiri dari tiga kata. Ada kata ekosistem, ada kata patah, padang, kemudian ada lamun itu sendiri. Nah, kalau menurut ASCAP tahun 2006 bahwa ada perbedaan antara definisi lamun, kemudian definisi padang lamun, dan terakhir ada ekosistem padang lamun. Nah, jadi kalau definisi dari lamun itu adalah kalau lamun itu adalah seagrass. Kan? Kalau padang lamun biasanya seagrass uh, sea bed. Ekosistem padang lamun adalah tigres ekosistem. Nah, kalau lamun adalah tumbuhan berbunga yang hidup dan terbenam di lingkungan laut, memiliki pembuluh, kemudian ada berimpang atau rizom, berakar dan berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Oke, nah ini merupakan definisi dari selam, lamun. Berarti ini gambar. Contoh spesies. Berarti kalau lamun itu menjelaskan adalah individu dari lamun. Ya. Nah, kalau padang lamun itu apa? Nah, kalau padang lamun itu adalah hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area pesisir yang terbentuk oleh satu jenis lamun monospesifik atau lebih dengan kerapatan yang padat ataupun jarang. Nah, ini merupakan gambar eh, padang lamun. Nah, berarti kalau kemudian kalau bicara ekosistem, berarti lah suatu ekologi padang lamun yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara komponen abiotik, air, sedimen, dan biotik, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa membedakan antara gak, gak gambar ini. Ini merupakan definisi dari lamun itu sendiri. Berarti ada tumbuh, lamun adalah tumbuhan yang berguna yang hidup dan terbenam di lingkungan laut. Nah, tapi kalau padang lamun itu ada suku hamparan seperti lapangan bola, seperti padang rumput yang terdiri dari bukan hanya satu individu, bukan hanya satu spesies. Kumpulan ini yang dianggap ada komunitas. Kemudian akan dibicara ekosistem. Kalau ekosistem berarti ada interaksi ada hubungan timbal balik antara ekosistem padang lamun, ada padang lamun dengan faktor lingkungan, baik itu biotik maupun faktor abiotiknya. Itu merupakan bagian dari definisi. Nah, kemudian klasifikasi, klasifikasi lamun. Jadi, teman-teman, saya rasa sudah paham klasifikasi dari mulai yang tingkatan tertinggi itu kingdomnya. Jadi, kingdomnya ini pelantai, berarti pelantai ini merupakan tumbuhan ataupun organisme fotosintetik. Kan divisi berarti tumbuhan yang berbunga. Kemudian kelas Angiospermae. Kan? Kemudian monokotil, berarti monokotil itu berbiji tunggal. Oke, kemudian ada beberapa famili, kemudian genus, ada beberapa genus, ada genus halus ada Halophila, kemudian genus talasia. Ini urutan-urutan untuk mengklasifikasi lampu jadi kalau untuk mengidentifikasi, jadi kita bisa memahami berdasarkan klasifikasi. Jadi umumnya kalau untuk mengidentifikasi, membedakan spesies itu yang sulit. Tapi kalau membedakan genus, jadi agak cukup mudah untuk identifikasi lamun. Nah ini hal penting perlu teman-teman semua ketahui bahwa lamun dan tiga siewit atau rumput laut itu beda. Jangan sampai nanti bahwa lamun dan rumput laut itu sama. Nah, ini ada beberapa perbedaan mendasar antara lamun dengan rumput laut. Jadi, kalau lamun itu adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun. Kan? jadi karena dia tumbuhan sejati, nah tumbuhan sejati dia ada akarnya, kemudian ada batang walaupun dalam bentuk rhizom, kemudian memiliki daun ada juga memiliki bunga. Nah, sedangkan yang tidak memiliki, sedangkan rumput laut atau tumbuhan yang tidak memiliki akar, berarti dia ini walaupun dia bentuk seperti akar tapi bukan akar nama. Hopes. Ya, tidak memiliki batang dan daun. Nah, ini bukan daun. Nah, ya? walaupun menyerupai batang, tetapi dia itu semuanya adalah talus. Kan? Ya? Itu Berarti itu adalah bahwa perbedaan mendasar bahwa perbedaan lamun dengan rumput laut. Bahwa lamun atau sigres ini merupakan satu-satunya tumbuhan tingkat tinggi yang mampu hidup di ekosistem laut, di perairan laut, dengan salinitas yang tinggi. Itu satu-satunya. Oke, jadi itu perbedaan mendasar bahwa antara lamun dengan makro alga. Nah, nanti akan kita pelajari berkaitan makroalga, ada pertemuan memang yang khusus spesifik menjelaskan berkaitan dengan makroalga atau rumput laut. Nah ini eh, gambar di lapangan saya beli Google bahwa kalau makroalga atau ganggang laut, rumput laut seperti ini. Kemudian ada sargasum yang seperti ini, ini bukan lapun. Asetan, sedangkan lamunnya seperti ini dan kelihatan lamun kadang-kadang hanya daun yang muncul di atas supran kemudian ciri lamun itu dia memiliki akar kemudian ada batang kemudian ada daun nah ini dikatakan bahwa nama adalah lamun jadi teman-teman semuanya harapannya tahu membedakan, bisa membedakan antara lamun dengan eh, makroalga ataupun rumput laut oke okay. Struktur lamun secara umum, jadi eh, harapan setelah mengikuti mata kuliah biologi laut, eh, masuk ke materi lamun, jadi teman-teman semuanya harus tahu, harus eh, ini harus paham, walaupun tidak hafal bagian-bagian struktur lamun secara umum. Kenapa harus kita mengetahui struktur lamun secara umum? Nah, dengan ini kita bisa menentukan ataupun mengidentifikasi. Dan tujuan ini adalah kalian bisa mengidentifikasi, mengenal, membedakan spesies spesies lamun yang ditemukan di ketika praktikum. Nah, oke okay, strukturnya ini ada akar. Nah, ini akar-akar yang terbenam di substrat. Kemudian dia itu memiliki batang. Batang umumnya ada beberapa jenis. Dia itu menyerupai berbentuk rizom, bentuk rhizom. Nah, kemudian ada namanya midaul. Kemudian ada bunga. Ini yang besar. Nah, yang lebih spesifik yang lebih detail di sini. Jadi, sebetulnya eh, lamun itu misalkan bentuk daun ini berbeda-beda yang nah, di sini. Ada yang bentuk bulat, kemudian ada yang bentuk panjang, kan? Kemudian ada yang bentuk lebih lebar. Nah, di sini dari ketiga perbedaan jenis daun ini, daun ini kita bisa membedakan. Oh, ini jenis apa? Itu Oke, ini ada bagian akar. Nah, dari akar kemudian ada eh, ini namanya rizom. Jadi, kadang-kadang kalau kita misal daun ada beberapa misalnya spesies eh, genusnya sama, beda spesies, dia itu memiliki daunnya sama, bentuknya semuanya panjang. Bagaimana kita membedakan? Berarti dari bentuk rizom. Ada sebagian rizom itu berbuku-buku dan eh, ada sambungan akarnya atau sambungan rizom Kemudian ada bisa kita menentukan dari pelepah daun, kemudian ada ujung daunnya. Ada sebagian ujung daun yang bergerigi, ada ujung daun yang tidak bergerigi. Ya. Ada yang bentuk ujung daun itu seperti trisula, dan sebagainya. Kemudian bisa ditentukan juga dengan alur ruas daun. Dari alur ruas ini, apa namanya ini, ruas-ruas daun, jumlah ruas daunnya Nah, jadi uh, harapan Pak teman-teman semuanya bisa mengenali, mengetahui morfologi-morfologi ataupun bagian-bagian struktur lamun secara umum. Nah, dengan ini bisa menentukan spesies uh, membedakan spesies-spesies lamun yang ditemukan. Oke, kemudian lamun memiliki daun, batang yang merambat di bawah permukaan. Memiliki daun dan batang yang merambat di bawah permukaan sehingga menyerupai akar atau disebut rimpang. Nah jadi ini ada rimpangnya. Seperti akar, ini bukan akar tapi ini adalah rimpang. Rimpang. Jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu untuk membedakan jenis selamur itu bisa dilihat dari rimpangnya. Kemudian bisa dilihat dari akarnya. Kemudian bisa dilihat dari daun. Dan ini akan saya jelaskan bagaimana cara untuk mengidentifikasi apa yang perlu kita lihat terlebih dahulu untuk membedakan jenis-jenis lamun. Gitu. Oke, kemudian kalau rumput laut, nah rumput laut dia itu eh, tidak memiliki struktur daun, batang ataupun akar. Nah, seluruh bagian tubuh disebut dengan talus. Berarti rumput laut itu tidak ada namanya. Eh, tidak ada daun, tidak ada akar, tidak ada batang. Semuanya dalam bentuk talus. Kemudian struktur talus terbagi menjadi tiga. Yaitu ada yang membentuk daun. blade, ini talus. Ada bentuk daun. Kemudian ada menyerupai batang yang namanya stai. Kemudian ada menyerupai akar, hopes. Nah, ini yang menyerupai akar, hopes ini menempel pada sutra. Nah, walaupun menyerupai bentuknya seperti akar, kemudian ada seperti daun atau seperti batang, tetapi semuanya terdiri dari talus. Gitu. Kemudian yang juga membedakan bahwa rumput laut dengan lamun itu kalau eh, lamun dia itu substrat itu kan harus adanya media hidup. Berarti substrat itu berpasir ataupun berlumpur. Tetapi kalau alga ataupun rumput laut ini itu dia substrat tuh apapun itu bisa. Biasanya ada beberapa yang sertakan di Batu, kemudian ada uh, di pasir di lumpur, di medianya tanah, kemudian ada juga substratnya di organisme lain ataupun hewan lain yang menempel di hewan lain. Itu merupakan tempat laut. Nah, cara identifikasi lamun, bagaimana cara untuk mengidentifikasi lamun? Nah, ini. Uh, untuk materi hari ini yang perlu saya tekankan itu, jadi kalian itu bisa memahami ataupun mengenali atau cara membedakan spesies spesies lamun. Nah, saya rasa untuk lamun ini cukup mudah dibandingkan dengan misalnya meng mengidentifikasi mangrove ataupun mengidentifikasi makro alga, mengidentifikasi terumbu karang. Mengidentifikasi ikan karang kemudian mengidentifikasi uh, makrozoobentos. Jadi lamun ini uh, yang paling mudah. Kenapa? Karena spesiesnya sangat sedikit jumlahnya. Di Indonesia saja cuma ditemukan sekitar 14 jenis. Jadi kalau kita ngapal 14 itu uh, bisa masih bisa dihafal dibandingkan ikan sampai ratusan. mangrove 50-an. Kan? Kemudian terumbu karang 500-an jenis. Nah, itu itu sulit untuk kita menghafalnya akan sulit. Tetapi kalau lamun saya rasa teman-teman semuanya dari 14 juga 14 jenis itu bisa mengenal, kan bisa menghafal, memahami. Kemudian di setiap lokasi juga tidak mungkin ditemukan sampai 14 spesies paling tinggi ada 9, 9 spesies. Nah, jadi saya rasa di Pulau Bangka juga ditemukan sekitar 11 spesies lamun nah untuk identifikasi lamun dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama itu morfologi secara visual kemudian atau molekuler jadi untuk mengidentifikasi sekarang ini bisa dilakukan secara morfologi jadi kita melihat karakter karakter morfologi atau bentuk struktur yang saya jelaskan sebelumnya Dan kemudian kalau secara molekuler itu secara genetik jadi kita nggak perlu lihat secara morfologi kita ambil sampelnya kemudian kita PCR, kemudian sequencing, mendapatkan oh spesies apa ini ditemukan. Itu. Tapi ada kelebihan kekurangan. Kalau morfologi itu lebih mudah dan lebih mudah, biayanya murah, tetapi akurasinya kan lebih akurasinya kurang. Tapi kalau molekuler ini memang ribet, biayanya cukup mahal, tetapi lebih akurat. Itu. Nah, tapi saya rasa untuk uh, identifikasi lambung ini secara morfologi juga bisa, masih bisa karena spesiesnya sedikit kemudian karakter-karakter antar spesies itu uh, mudah dikenali ataupun dibedakan. Nah, untuk identifikasi secara morfologi dapat ditentukan dengan cara mengidentifikasi yaitu pertama itu adalah dari bentuk daun. Oke. Okay. Nah, untuk identifikasi secara morfologi dapat ditentukan dengan cara pertama kita bisa melihat eh, pertama biasanya yang saya lakukan itu melihat morfologi morfologi ataupun struktur dari yang mudah kita kenali dan kalau kita misalnya lihat lamun secara langsung ketika di lapangan tidak perlu kita cabut cukup kita lihat daunnya kalau lihat akar otomatis mau mau harus kita eh, cabut dari substratnya kan ataupun rhizom Nah, pertama dilihat dari bentuk daun. Nah, misalkan kalau bentuk daun, di sini ada beberapa uh, bentuk daun. Nah, misalkan kayak ini bentuk daunnya bulat, satunya panjang, oh jelas beda. Kan tidak perlu kita kemana-mana, oh ini adalah merupakan halophila. Kan? Tapi kalau yang panjang ini, uh, oh bisa ini simendosei ataupun talasia. Gitu. Nah, Kemudian misalkan dari bentuk daunnya sama seperti ini, ini bentuk daunnya hampir mirip. Kan? Apa yang harus kita lihat? Kan? Nah, bisa dilihat dari tepi daun. Nah, misalkan ini e, talasia, kemudian ini e, simondose serurata, kemudian ada simondose rotundata. Apa yang harus kita lihat? Oh, dari tepi daun. Kalau simondose serurata tepi daunnya bergerigi. Kemudian rotundata tepi, daunnya tidak bergerigi ujung daunnya. Itu. Kemudian yang dilihat apa? Misalkan seperti halopila. Dan seperti halopila bentuknya sama bulat semua. Apa yang kita lihat berarti urat daunnya, jumlah urat daun bisa kita hitung kan antara ovalis kemudian halopila minor, halopila decipiens. Dan itu. Nah, misalkan hal urat daun, kemudian ujung daun, tepi daun bentuk daunnya sama. Apa yang harus kita lakukan? Nah, bisa kita lihat dari rimpangnya. Nah, contoh misalkan ini ada jenis Talasia, ini seperti Talasia. Kemudian ada Simondose serurata. Ini yang agak sulit juga membedakan antara Talasia sama Simondose serurata. Karena pertama dari daun, bentuk daunnya hampir mirip seperti ini. Kemudian tepi daun sama-sama tidak bergerigi. Tepi daun ataupun ujung daun itu tidak bergerigi, urat daunnya susah kita mengenalinya. Nah, bisa dilihat mudah kita kenali adalah dengan rimpang. Nah, kalau talasia ini rimpangnya berbuku-buku, sedangkan cemodoro serurata rimpangnya tidak berbuku-buku, halus. Nah, itu salah satu strategi-strategi ataupun cara-cara untuk mengenali atau mengidentifikasi jenis-jenis lamun. Nah, saya rasa cukup mudah untuk mengenali. Lamun pertama tuh spesiesnya tidak terlalu banyak. Yang kedua, secara morfologi karakter atau struktur, struktur tubuh dari beberapa ciri tadi memiliki perbedaan perbedaan yang cukup signifikan sehingga mudah kita untuk membedakannya. Nah untuk identifikasi lamun, nah identifikasi lamun, nah ada beberapa eh, tipe ataupun struktur. Pertama dari bentuk daunnya ada rimpangnya, tepi daun, ujung daun, kemudian urat daun. Ini mungkin teman-teman bisa dipahami ataupun bisa dihafal, lebih bagus. Nah, ada yang bentuk daun, ada yang seperti ikat pinggang. Panjang. Dan panjangnya bisa sampai 1 meter. Nah, ini otomatis ini adalah jenis dari N Jadi N mudah kita kenal. Ukurannya paling besar. Bentuknya seperti ikat pinggang, panjang. Kemudian daunnya tebal. Itu. Nah, itu uh, N halus. Jadi, N halus ini genusnya hanya satu, tidak ada jenis uh, spesies yang lain. Jadi, udah jadi N halus itu sangat mudah kita kenali untuk membedakan N halus dengan jenis yang lain. Kemudian, yang ke B, ada yang bentuk daun itu seperti silinder, seperti lidi, nah, seperti uh, kabel ini. Nah, ada seperti kabel, nah, seperti kabel. kan nah, bentuknya seperti kabel, seperti lidi silinder. Berarti udah kalau bentuk silinder seperti kayak kabel ataupun kayak pensil tidak pipih daunnya, nah itu udah jenis sringodium ya nah, kalau di Indonesia hanya satu jenis atau sringodium isotifolium ya udah, berarti yang bentuk silinder tidak perlu lagi kita mengenali jenis-jenis yang lain berarti dia itu adalah sringodium isotifolium gitu. Kemudian ada yang bentuknya bulat, nah seperti ini ini oval bentuknya. Nah, karena bentuk oval ini adalah dia tuh termasuk genus dari halophila. Nah, itu yang agak sulit karena halophila ini jenisnya banyak. Nah, di kita ini dari ditemukan ada empat jenis. Ada jenis halophila minor, ovalis, halophila decipien, halophila spinulosa, ada juga halophila manor Nah, jadi spesies yang cukup banyak. Jadi sulit kita mengenali berdasarkan bentuk daun. Berarti kita kembali lagi ke bawah. Apa yang kita lihat dari ujung daun, kan? Ataupun dari rimpang, dari tepi daun. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian ada yang B, bentuk daun itu seperti pita. Nah, ini aja seperti pita. Dia itu eh, untuk pita ini dia pipi, dan Tidak silinder. Nah, tapi ukurannya agak kecil. seperti pipa ada beberapa jenis yang bentuk seperti pita. Ada semondose, ada halodule, kemudian halodule. Nah, ini merupakan e, jenis dari Nah ini ada terdiri dari ada terdiri dari berapa spesies, kemudian lalu dulu terdiri dari berapa spesies. Nah jadi itu akan agak agak menyulitkan untuk membedakan berdasarkan bentuk daun. Jadi kalau tidak bisa ditentukan bentuk daun, berarti kita kembali lagi ke bentuk-bentuk yang lain untuk mengidentifikasinya. Kemudian ada yang E bentuk sabit, bentuk sabit ini ada talasia, talasia hemfriki, talasia Jadi talasia ini bentuknya seperti sabit nah ini hanya satu jenis nah jadi itu saya rasa dari bentuk daun jadi lamun ini e, bisa dikenali Dan ketika memang kita menemukan spesiesnya satu gitu. e, apa e, bedakan misalkan halus pila cuma hanya satu spesies kan? okay. kemudian dari dua dari rimpang nah rimpangnya ada yang berbuku-buku misalkan kayak talasia apa yang saya sampaikan tadi kadang-kadang bentuk talasia ini mirip dengan simbiosis satu saya juga agak bingung dulu sebelumnya membedakan semondose sama thalashea. Jadi, yang membedakan itu bisa kita tentukan oh, dari ininya, rimpang. Kalau thalasia itu otomatis dia berbuku-buku seperti ini, rimpang, kemudian ada batas buku, 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 buku. Nah, sedangkan kalau semondose tidak ada halus seperti ini, tidak ada sekatnya, tidak ada tidak buku nah ini untuk membedakan kemudian misalnya kata dari bentuk daun tidak bisa membedakan kemudian dari tepi daun jadi kita bisa membedakan misalkan untuk membedakan antara ada yang bentuk tepi daunnya rata rata kemudian rata itu talasia, halophila ovalis kemudian ada bergerigi halophila decipiens halophila spinolosa, kemudian ada yang sementosyce seru rata nah ini bentuk bergigi, bergerigi bergerigi Misalkan untuk membedakan semendusi serurata dan semendusi rotundata. Jadi apa yang ditentukan? Karena bentuk daunnya sama, bentuk seperti pita. Rimpangnya sama, tidak berbuku. kan? Jadi kita bisa melihat dari tepi daun, mudah sekali. Kalau rotundata itu, dia itu halus, tidak bergerigi. Kalau serurata itu bergerigi. Oke, okay. oke, okay, sorry, itu bukan tepi daun, ujung. Nah, sama ujung daun. Nah ujung daun ada yang rata, bergerigi, ada runcing, ada bergigi tiga. Nah ini yang untuk membedakan dari ujung daun. Oke kemudian ada bisa kayak seperti halophila. Jadi sulit membedakan ini halophila ovalis sama desi, minor. Ini sulit. Saya rasa kalian teman-teman semuanya ketika di lapangan akan ini akan menjadi halangan ya membedakan halophila minor ataupun ovalis atau desipien. Nah, dilihat dari urat daun, pertama ada utama, ada tengah, kemudian bisa sejajar, ada melintang, ada tepi, kan? Ada jumlah urat daun. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi, teman-teman bisa dipahami, dari kelima ini, mana yang bisa menjadi acuan untuk membedakan spesies-spesies dari lamun. Oke, contoh nah ini salah satu buku panduan ataupun kalau misalkan nanti ketika praktikum ya ada buku panduannya memang sesuai standar SKKNI yang dari LIPI kemudian sesuai dengan panduan monitoring ekosistem padang lamun. Ini beberapa ciri-ciri. Nah, jadi beberapa ciri spesies-spesies yang lamun biasanya kalau ke lapangan wajib membawa ini ya. bagi yang belum bagi pemula ataupun belum tahu spesies-spesies lamun untuk mengidentifikasi secara langsung. Nah, ini misalkan tepi daun, uh, ujung daun, dan tepi daun. Nah ada ujung ini yang harus mulus, nah, kemudian ada rimpang, ada yang berbubuku, ada yang uh, tidak berbubuku. Kemudian ada ujung daun. Nah, untuk ujung daun, kemudian ada urat daun untuk mencirikan beberapa karakter-karakter morfologi -karakter dari lamun untuk mengidentifikasi. Nah, ini contoh misalkan saya langsung cara mengidentifikasi misalkan Seringodium isotifolium. Jadi kalau dilihat buku identifikasi seperti ini, eh, SI Seringodium isotifolium kemudian dengan HU, halodule HP ini hampir mirip, jadi saya dulu tuh pernah bingung antara membedakan SI dengan HP. Jadi nah, kalau dari buku identifikasi ini sangat mirip, tetapi ketika di lapangan itu sangat jauh berbeda. Jadi ada saya sampaikan bentuk daun tidak beda, kalau bentuk silendris berarti dia itu namanya seringodium isotifolium atau SI. Tapi kalau bentuknya pipih seperti ini, tidak silendris, kan? itu namanya halodule pinicolia itu sudah membedakan. Kemudian misalnya bagaimana cara membedakan Halodule finifolia dan Halodule uninervis? Daunnya hampir mirip. Bentuk daunnya sama, bentuk seperti pita. Kerimpangnya juga sama, tidak berbuku-buku. Nah, yang membedakan adalah di ujung daun dan urat daunnya. Kalau Halodule finifolia bentuknya seperti ini. sedangkan nah, uninervis bentuknya seperti mahkota atau huruf W kan, nah huruf W jadi itu memudahkan jadi untuk melihat ke lapangan jadi semakin kalian sering ke lapangan uh, udah tahu oh ini ya pasti olivocalis bentuknya seperti terisula tapi kalau bentuk seperti tidak terisula kemudian kelihat uh, urat daunnya ini namanya pinifolia. Nah kemudian lagi yang membedakan bagaimana cara membedakan antara Simandus serurata dan Simandus erotum ini CR. Sama. Bentuk daunnya sama. Kan? Kemudian ini saya sampaikan rimpangnya juga sama, mulus ataupun tidak ada sekatnya, tidak ada pembatasnya. Ini sama. Apa yang harus kita lihat? Oh, dilihat dari namanya ini urat daun apa? ujung daun. Kalau serurata intinya dia bergerigi. Seperti ini ada geriginya, Nah, kalau lihat masih ada gerigi-gerigi seperti ini, kan? Kemudian kalau seru rata, rotunda, dia itu tidak ada bergerigi, bulu seperti ini ya. Itu yang membedakan. Jadi saya rasa paham. Jadi kalau lihat karakter itu udah lihat itu aja gerigi. Kalau yang bergerigi itu seru rata. Kalau yang halus itu adalah rotunda. Nah, yang agak sulit itu membedakan ini namanya Halophila karena Halophila itu spesiesnya sangat banyak sekali ya dibandingkan jenis lainnya. Nah, ada Halophila ovalis karena di Bangka Belitung ini ditemukan ada Halophila ovalis, Halophila minor, Desepian belum ditemukan dan Halophila spinosa. Jadi untuk membedakan ke ini kalau bentuk daun sama, bentuknya oval semua. Ujung daun sama, tidak ada yang bergerigi, semuanya halus semua. Oke, okay. kemudian dari rimpang juga sama, bentuknya sama. Yang membedakan kadang-kadang ini besar, ini kecil. Itu yang umumnya halofilaminon, tapi apa itu tapi sifatnya eh, apa ya? Eh, tidak pasti kan, kadang-kadang karena lingkungan mempengaruhi, kadang-kadang juga halofil okali ukurannya juga kecil. Nah yang paling menentukan itu membedakan itu adalah jumlah urat daun. Jadi silakan teman-teman hitung. Nah kalau lebih dari 10 atau 10 lebih sama dengan dari 10. Nah ini merupakan ovalis. Itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini dikatakan ovalis. Nah, tapi kalau yang minor dia itu biasanya 4 sampai 8. Pasang ini, pasang apa nama tuh? Urat daun nah. 1 2 3 4 5. Cuma 5. Berarti ini minor. Oke. Okay. Oke, okay, kemudian bagaimana cara membedakan lagi dengan dispian? Sama. Kalau urat daun hampir sama tuh dua tiga empat lima enam. Nah, membedakan desipian ini umumnya desipian ini bentuk daun itu lebih lonjong ya, tetapi ini sifatnya tidak pasti karena faktor lingkungan juga akan mempengaruhi. Yang membedakan itu adalah ketika desipian ini di permukaan daun ini lebih berbulu, -bulu. ada bulu bulunya, bulu bulu halus. Nah, ini dikatakan desipian, sedangkan yang kedua ini beda. Jadi teman-teman jangan sampai salah karena beberapa kali mahasiswa itu ada ketika skripsi, oh menemukan halofilas desipien di kelompok kabut itu, wah kan mantap sekali. Tapi setelah dicek itu bukan desipien. tetapi ya termasuk ovalis karena permukaan daunnya tidak eh, tidak berbulu, tidak ada bulu halus. Kan? Nah kemudian ada halofilas pinwasas, pinwasam mudah dikenali karena dia mirip dengan putri malu jadi beda antara ketiga ini dengan spinosa. ini contoh Spinosa seperti putri malu tetapi yang mungkin agak membingungkan, kadang-kadang Spinoosa ini mirip dengan makro alga itu jadi teman-teman nanti harus tahu oh ini jangan sampai ini teridentifikasi itu spinosa, malahan itu adalah makro alga itu cara untuk mengidentifikasi ataupun mengenali dari spesies-spesies lamun. Nah, ini penting, spesies lamun harus dikenali. Jadi, intinya untuk pertemuan pertama ini kalian itu mampu mengidentifikasi, mengenali struktur dari tubuh dari lamun. Dengan mengetahui struktur morfologinya, kemudian tahu untuk cara mengidentifikasinya ataupun membedakan spesies-spesies lamun. Nanti kita coba kalau memang memungkinkan akan kita ke lapangan untuk menentukan ataupun mengetahui spesies-spesies lamun. Kemudian sebaran lamun. Nah ini pertama sebaran lamun. Nah, lamun kalau di dunia itu ditemukan 60 spesies. jadi itu yang saya sampaikan. Jadi untuk lamun ini cukup mudah kita mengidentifikasi karena spesiesnya sedikit. Di seluruh dunia hanya 60 spesies. Tadi dari 5 famili, 13 genera, genus. Gitu. Kemudian di Asia Tenggara itu hanya ditemukan 17 spesies. Kemudian di Indonesia cuma ditemukan 14 sebelumnya 13 spesies, tetapi ada penemuan baru pada tahun 2020 ditemukan halopila mayor. Nah, jadi ada lagi ditemukan halopila. berarti udah lima jenis halopila. Jadi untuk membedakan mayor nanti susah membedakan mayor dengan ovalis. Nah, itu kalau mayor itu jauh lebih besar daripada ovalis ya lebih besar dari ovalis itu. Nah jadi ditemukan 14 jenis yaitu adalah halopila pinifolia, kemudian halodule uninervis, semundusia rotundata, semundusia serulata, seringodium isotifolium, talasodendron, siliatum, enhalus halus acroides, Thalassia hemprici, kemudian halophila despian, minor, ovalis, ada halophila sulawesi yang halophila banyak halophila kemudian ada halophila spinolosa ada juga halophila mayor yang yang baru ditemukan di Indonesia yang dilaporkan nah kalau lihat dari distribusinya seberang jenis lamun di Indonesia ini kan kesempatan dari lipi ya nah dari lipi nah kita ini di bangka belitung di bangka belitung ini kita lihat ini kekayaan spesiesnya sangat tinggi dibandingkan di arah lain warnanya lebih beragam hampir sama dengan daerah bintan gitu nah ini menunjukkan bahwa bangka belitung memiliki potensi ekosistem pada lamun nah lamun di pulau bangka ada beberapa jenis eh, yang telah kami laporkan dan hasil penelitian ada spesies lamun, jadi teman-teman itu cuma hanya bisa menghafal kalau memang mau penelitian di bangka, cukup menghafal sebelah jenis. Dan morfologi. N halus tak perlu dihafal, udah tahu membedakan N halus dengan yang lain. Kemudian talasia. Nah, kan untuk membedakan talasia dengan simbontus tadi, dengan rimpangnya kalau memang tidak bisa dengan daun. Kemudian saya merotong data dengan seru rata otomatis dengan bentuk ujung daun gerigi satunya halus yang susah itu halofila minor ovalis nah, jadi ditentukan dengan cara jumlah urat daun ditentukan Sengodium ada perlu dengan cara cukup lihat bahwa bentuknya silindris itu merupakan sengodium. Halo sama finopolia. Oh, cuman cukup ditentukan lihat dari ujung daun aja yang satu bentuk trisula, satunya bentuk eh, seperti ini ya, tidak bukan trisula apa namanya. Kemudian Thalassodendron ciliatum. Nah, Thalassodendron ini ya mungkin agak susah ditemukan di Bangka di eh, Pulau Bangka ini, tetapi dilaporkan ada ditemukan di Bangka. Kemudian adalah Halophila spinulosa, bentuknya seperti putri malu. Nah, ini ada beberapa jenis yang ditemukan. Jadi kekayaan spesies lamun di Pulau Bangka ini sangat tinggi, kan? Ada 11 spesies yang ditemukan dari 14 jenis, berarti 70 ditemukan di Pulau Bangka. Nah, ini jenis-jenis lamun yang telah kami laporkan dari hasil penelitian kami nah, yang ditemukan di kan Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Yang penting, materi hari ini kalian bisa mengenali struktur tubuh lamun, struktur morfologi lamun, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi. Saya rasa nanti untuk silahkan kalian hafal dan kalian pahami cara e, untuk mengenali ataupun membedakan spesies-spesies lamun untuk mengidentifikasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya yang lebih ke ekologinya, habitat dari lamun, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan lamun. E, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.